Halo BC Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel Baci Dadang. Hari ini kita mau ambil sepeda nenekku. Nenekku. Hari ini kita mau beli sepeda mak mertua karena sepedanya udah lama. Jadi mertua pengen sepeda yang baru. Nanti aku tunjukkan, bukan yang baru ini ya, secondnya, tapi apa kualitasnya masih bagus. Dan dia udah milih. Nanti aku tunjuk ke sepedanya yang lama, oke? Jadi, stay tune! Jadi, Bensi Family, ini aku mau tunjukkan sama kalian. Sepeda mertua ini katanya umurnya udah 22 tahun. Dan gak pernah ganti. Aku buka dulu garasinya. Mana sepedanya? Oh, bukan di sini. Ini garasinya, oh bukan. Garasi sepeda kayaknya. Mana sepedanya? Gak ada. Ada mama velosepet? Mama velosepet? Deh. Aku tanya mana sepeda yang kita kok. Restoration. Restoration. Ah, Tam? Yeah. Oh, lagi udah di ini, udah di dibawa kayak ini katanya. Ke tempat apa namanya? Diperbaikin. Bang. Jadi ini kita mau pergi. Kita mau ambil sepedanya, nanti kita tunjukkan. Karena mertua aku udah pengen kali. Jadi aku buka gerbang dulu, guys. Oke, guys. Kita buka gerbang dulu. Oke. Nanti aku tunjukkan sama kalian sepedanya kayak mana. Kita ngomong di dalam mobil dulu nanti. Ini kita lagi di jalan. Jalan. Ya, nyanyi dulu, nyanyi, Teo. Tadi nyanyi, Donna dong. Donna, tali tak kelana di bawah pelah. Ikan paus. Ini kita lagi di jalan, guys. Ikan paus sesuatu. Apa ikan paus? Rebaket. Rebaket. Kita lagi jalan. Mobil. Ya. Jadi kita mau cari sepedanya. Udah diketemu katanya. Jadi sepeda mertuaku itu udah umurnya udah 22 tahun dan belum pernah diganti dan udah mulai rusak-rusak, bukan mulai, udah sering rusak. Kadang rantainya patah, pedalnya patah. Pas iya sepeda. Pas lagi mertua aku pergi ke hutan gitu jalan-jalan. Hutan. Atau lagi mau piknik dia pakai sepeda jalan-jalan. Patah di jalan, jadi dorong-dorong dia, kasihan kan. Jadi ini kita mau cari dulu. Kita senangkan dulu mertua. Katanya dia udah ada ketemu. Kebetulan tadi sepeda yang gak ada lagi di servis. Oh. Dia ada gereja sih. Oke, kita jalan dulu, nanti tunjukkan bagaimana nanti reaksi mama mertua. Dapat sepeda baru. Bukan baru. Sebenarnya bukan baru kita beli. Ini tetap second hand. Karena mama mertua gak mau yang baru. Karena yang dibeli, yang sebelumnya juga, yang sampai 22 tahun itu, sepeda second hand juga, tapi bertahan lama. Berarti bagus mertua aku merawat. Masih masih. Apa itu, Teo? Mobil. Naik mobil? Naik mobil. Naik mobil. Yuk, jadi... Stay tune! Katanya mau direkam nyanyi. Sepedanya itu dari Jerman. Yang sepeda sebelumnya juga dari Jerman. Ini kita cari dulu. Sejajar. Kita cari dulu ya. Kita tunggu. Ini guys sepedanya dari Jerman. Nanti kita bakalan ini. Mertua masih lihat yang mana, masih bingung dia. Ya guys. Ada motorcycle. Vinto, jat saya motorcycle? Tato, satu je. Vin, apa? Tato? Hoces? Ya. Hoces? Ini dijual di Hoces. Kan situ yang mau. Ini. Mau itu situ? Kita cari dulu sepedanya. Tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Mau yang mana mertua nanti? Video.
Просто тобі не сипить. Я не можу бачити, але до старих людей. Попробуй, це для жінки хочете? Для жінки хочу гарного. А коли у вас... Я рідулю, і не багусло. Шкарі до резерман, і не до резерман. Уйнора. І ти, яр... Мотор не багускіс. Мотор спорт. Kita tunggu dulu. Dia ngomong sama mertua. Lagi jalan-jalan apa? Nunggu Tarmen Hour sepedanya itu. Ini ada di sini Master. Buat ini kalian lihat. Bagus dia, terkenal dia ini. Buat dekorasi kayak gini di pagar. Di event-event dia, event-event besar udah ikut dia ini. Aku ingat kata mertua ada di sana. Ya dulu aku cuma lihat di ini di video aku bilang. Internet. Bagus. Bagus. Kita nunggu mertua dulu di sana dia. Nunggu tower menawar. Oke. Mencari makan. Di pinggir kalinya, di kali ada, kata dia. Ini kita mau di jalan pulang. Nanti sepedanya ditunjukkan guys. Kita berapa harganya nanti, gak tahu aku. Nantilah kita bahas sama mereka. Kita tinggal nunggu sepedanya di bawah sama dia. Karena bagasi mobil dia besar. Di sini gak muat soalnya kalau kita taruh dalam ini. Oke. Kita jalan pulang dulu. Haus dia, tunggu, udah di rumah minum, Eta minum. Aku juga haus. Ini enggak traktor itu. Ayo. Ini kita udah di rumah, aku udah ganti baju guys, Binci Family. Sekarang mau makan, sepeda aja nanti aku tunjukkan ya. Ini, Mama Udi bawa ini, bawa apa? Sup. Tahu gak kalian? Tadinya enggak mau aku rekam ini, makan ini aku. Supnya, kayak sup-sup pesta Batak. Kayak di rumah. Sedap pot. Ini jagel baby nih guys. Tadi aku bilang aku gak mau gak suka aku wanginya. Aku bilang enggak taunya setelah aku makan Mama Uli ketawa di belakang. Karena aku bilang tadi kamu mau sup gak, kata Mama Uli enggak. Tadi waktu dia masak Mama gak suka aku wanginya. Aku bilang kan pak. Setelah aku coba kayak sup di pesta. Yang kurang di sini sayur kol, Mak. Kalau kita di pesta Batak pakai sayur kol. Oh, dia udah pernah makan juga. Waktu di Indonesia dia pernah makan. Waktu abangku bawa makanan dari Lapo. Yang kurang cuma sayur kol. Ada sayur kol pas ini. Ada sayur kol ini? Iya? Pakai sayur kol ternyata. Pak. Mama udah pintar ya. Halo. Boleh makan hot-hot Ukraina. Kini Ukraina. Aku kira dari Indonesia. Enggak, ini Ukraina, kata Mama Uli. Yang bentuk kaki lo permen kita yang di Indonesia. Aku kaget. Si Theo bobo. Oke. Aku makan dulu. Nanti aku tunjukkan sama kalian sepeda. Tapi juga sate, dobre. Stay tuned. Jadi Bensi Family, kebetulan aku lagi di luar, tadi udah beli sepeda sama mertua. Ternyata diam-diam aku lagi biasa lagi ada kerjaan di sini. Mertua diam-diam lagi panggang daging. Dan aku enggak tahu, tadi aku tanya Mama Uli, ngapain Bapak itu kok ada itu ada asap di situ, kulang kan? Lagi manggang daging Bapak, kata mau buat api ya. Jadi kita mau lihat dulu Bapak daging. Panggang daging guys. Ya guys, Bapak mertua panggang daging. Hei, hati-hati. Kau masih hidupkan apinya? Iya. Ya, gitu. Gua aku mau api. Oh. Mau api. Ini sepedanya. Ini lihat, bagus sekali. Jadi dia rem torpedo, ke belakang bisa direm. Ini untuk apa namanya? Bisa kecepatannya diatur.
lampunya bisa dihidupkan dimatikan. Ini ada tombolnya di sini. Tap tap. Ini juga ada lampunya di sini. Yang penting mertua senang lah. Gak tahu tadi aku harganya berapa tadi, gak tahu. Rahasia lah, nanti kami omongin. Yang penting udah kita beli sepedanya. Mama mertua udah senang. Ini sepedanya bapak mertua. Ini juga sama umurnya 22 tahun. Sampai sekarang masih kuat. Yang punya mama mertua itu kenapa harus diganti? Ininya sering lepas. Ininya juga sering lepas. Rantainya sering patah. Dan keranjangnya udah mulai berkarat. Udah patah, bukan berkarat lagi. Ininya udah rusak. Jadi gak layak lagi. Yaudahlah, kita beli lah yuk. Aku bilang sama mama mertua aku. Biar mama senang. Penting mama mertua udah senang. Oh, kita tunggu dulu itu. Awas, jangan di situ asap. Habis itu nanti manggang. Ini daging bapak mertua taruh, guys. Jidusa, Jidusa panggang, guys. Ini taruh sambal lagi. Taruh salad, dibuka situ ya, guys. Itu juga ini salad. Enak salad ya? Salam. Enak? Salam. Bukan salang-salang, salad ya bapak bilang. Ini sih udah capek di ini, main-main dari tadi. Pakai nasi kita makan daging. Ini judul saya ntar, bapak mertua. Enak kali ini. Makan terus, kita makan. Daging. Ayo makan, guys. Makan daging. Jadi Skeptor. Enak kali, guys. Sumpah. Untung ada sambal ini. Mama uli tak sambal. Sambal di salad. Stetun apa stetun? Enak? Mantap? Mantap. Kali ini mereka makan. Enak, smashno, mantap, shu. Super. Mantap, super. Mantap. 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 Ini gue sekali. Apa? Ini gue sekali. Gue sekali, kenapa guys? Bahasa Jakarta nih. Me, udah berdua tadi? Nah, mama. Cabo. Pakai nasi pasti ya. Sembeli masih banyak, guys. Mama Uli, terima kasih. Mama sambal. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.